Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And you? Okay. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai clothes and color. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu guru absen dulu ya. Zaki. Present. Naya. Present. Cika. Present, ma'am. Nawas. Present. Ibrahim. Present. Bilqis. Present. Nuria. Present. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bertepuk tangan terlebih dahulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Okay. And repeat together. Cup. 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 Bell. 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 Tie. 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 Shirt. Shirt. T-shirt. T-shirt. Trouser. 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 Short. Short. Skirt. Skirt. Check up. Checkered. Sauce. Sauce. Clothes and... Okay, pada hari ini kita akan belajar mengenai clothes and color. How meaning this is clothes? Pakaian. Okay, good. Pakaian adalah segala benda atau segala benda yang kita gunakan atau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Example. What this is? Apa yang kamu melihat pada gambar ini? Dasi, Bu. Oke. Dasi bahasa Inggrisnya? Tie. Tie. Sekali lagi? Tie. Sekali lagi? Tie. Oke. What it is? Maka jawabnya it is tie. Banyak sekali macam-macam pakaian yang mempunyai warna. Kalian tahu kan warna-warna dalam bahasa Inggris itu apa saja? Tahu? Yes. Tahu. Oke. Coba sebutkan nama-nama warna dalam bahasa Inggris. Satu. Yellow. Dua. Orange. Tiga. Red. Empat. Blue. Lima. White. Enam. Brown. Tujuh. Green. Delapan. Purple. Sembilan. Black. Oke. Give applause for you. Oke. Sekarang selanjutnya yaitu mengenai warna pakaian. What color it is? Maka jawabnya it is, tadi warna topinya warnanya apa? Red. Okay. Red, oke. What color it is, maka jawabnya it is red. Oke. Okay. Of course, tadi kan jawabannya sudah benar dan singkat. Sekarang menggunakan jawaban yang complete atau yang lengkap. Answer complete, yaitu menggunakan rumus it is plus color plus clothes. Jadi yang pertama itu warnanya terlebih dahulu, baru pakaiannya. Example, it is red tie. Coba diulangi sekali lagi. It is red tie. Oke. Okay. Sekarang Bu Guru mempunyai 3 buah gambar. Yang pertama yaitu, ada yang tahu ini gambar apa? Jaket. Jaket. Bahasa Inggrisnya jaket?
Jacket. 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 Coba. What it is? Jawabnya it is jacket. Diulangi sekali lagi. It is jacket. Yang kedua, what color it is? Jawabnya it is green. Sekali lagi. It is green. Jika menggunakan jawaban yang lengkap, yaitu it is green jacket. Diulangi lagi. It is green jacket. Oke, good. Bagus semuanya. Yang kedua, gambar apa ini? Kaos. Bahasa Inggrisnya kaos? T-shirt. T-shirt. What it is? It is T-shirt. It is T-shirt. What color it is? Jawabnya it is yellow. Sekali lagi. It is yellow. Jika menggunakan jawaban yang lengkap, maka it is yellow T-shirt. Sekali lagi. It is yellow T-shirt. Oke. Any question? No, ma'am. Ada yang ditanyakan? No. Oke, jika tidak ada, pada guru akan menyimpulkan. Jadi, banyak sekali benda yang kita gunakan atau yang kita pakai dalam sehari-hari. Misalnya pakaian. Pakaian itu kan mempunyai banyak warna. Salah satunya tadi ini kaos atau dalam bahasa Inggris yaitu T-shirt. Apa? T-shirt. Apa? T-shirt. Oke. Jika ada pertanyaan mengenai pakaian, yang pertanyaannya what it is, maka jawabnya it is T-shirt. Yang kedua, jika mengenai warna dalam pakaian yaitu menggunakan what color it is, maka jawabnya it is yellow. Apa? It is yellow. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, Guru minta maaf ya. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.